Hari ini Kamis tanggal 1 September, dulur-dulur PSHT berangkat menuju Padepokan Agung Madiun. Bukan seperti ini yang diharapkan oleh semua warga PSHT. Tapi apa daya, hukum sudah dipermainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau saja kesepakatan dijalankan dengan tertib, gesekan antar saudara tidak akan terjadi. Mana janji penegak hukum untuk mensterilkan Padepokan Agung Madiun? Wahai penegak hukum, jangan sampai kalian terlena dengan indahnya jabatan dengan mengesampingkan kebenaran. Kami PSHT siap menghitamkan Madiun.